workshop pada kali ini adalah workshop sosialisasi kurikulum, implementasi kurikulum merdeka yang diikuti dari perwakilan setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang, yang diikuti kurang lebih 150 guru PAUD ataupun ketua lembaga di perwakilan dari setiap kecamatan. Kalau tujuan dari workshop ini sendiri apa sih, Pak? Tujuan dari workshop ini sendiri adalah untuk meningkatkan mutu guru-guru pendidik anak usia dini di Kabupaten Pandeglang. Pak, ini tadi saya lihat nih ada apa nih, gelar produk UMKM Guru PAUD Kabupaten Pandeglang. Ini produk-produk yang ada atau yang disajikan dari Himpaudi sendiri, produk apa aja itu, Pak? Kebetulan selain kegiatan workshop, kita juga memunculkan kegiatan UMKM Guru-Guru PAUD, di mana yang bertujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru PAUD. Sekaligus kita memasarkan produk-produk ini ke khalayak umum, yang dimana ini adalah peningkatan kesejahteraan, karena kita ketahui untuk guru-guru PAUD di Kabupaten Pandeglang dalam taraf kesejahteraan dari sisi insentif ataupun honornya tidak kurang begitu sejahtera. Maka kita cari lain untuk mensejahterakannya, itu kita membuka peluang usaha. Dan ini adalah salah satu contoh produk-produknya yang dihasilkan dari home-home industri yang mereka bangun sendiri. Kita sebagai organisasi hanya memfasilitasi tempat untuk pemasaran. Kembali lagi ke kegiatan workshop, ini rutin dilakukan atau gimana ini, Pak? Untuk kegiatan workshop sering dilakukan, namun ini adalah gebrakan awal di tahun 2023. Alhamdulillah workshop kurikulum merdeka ini kita adakan secara gratis bagi guru-guru PAUD. Oke. Jadi pungut biaya sepeserpun. Gratis ya? Gratis total. Luar biasa. Pak, harapan ke depan seperti apa sih untuk Himpaudi di sendiri di Kabupaten Pandeglang? Harapan ke depan sih kita berharap kerjasama yang baik dengan instansi-instansi, dengan ormit-ormit, ataupun dengan Himpaudi sendiri, baik dari tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan. Baik, ada lagi kira-kira, Pak, yang disampaikan, Pak? Mungkin cukup ya. Siap, terima kasih. Mungkin hari ini belum tercapai. Nah, mengapa demikian, Bapak dan Ibu sekalian? Jadi, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, kita fokus dalam rangka membina anak kita seperti apa. Nah, kemudian pertemuan yang seperti ini adalah workshop peningkatan mutu pendidikan PAUD melalui sosialisasi. Sekarang saya ingin tanya, siapa yang punya keunggulan bagaimana ngajar PAUD yang baik? Cuk. Silakan. Siapa? Satu orang saja? Kalau memang nggak bisa begitu kakoknya, udah sekarang saya lempar. Ibu yang pakai kacamata, yuk sini. Betul ya, yuk tadi. Sini, sudah. Sini, Ibu nggak apa-apa. Pengalaman Ibu yang sangat berarti. Bagaimana kita menciptakan anak bangsa yang begitu hebat? Apa yang sudah Ibu lakukan dan apa kesulitannya dan apa juga yang paling menyenangkan dan membanggakan Ibu? Kasih tahu sama teman-teman, nanti teman-teman tanya sama beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohmawati dari PAUD Darul Fikri Bojong. Desa Bojong. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya, saya berdiri di sini bukan karena saya tahu atau bisa ya, karena pas
Jadi apa yang menurut Ibu sehari-hari yang sudah Ibu lakukan ini adalah sesuatu yang hebat bagi diriku. Apakah memang bagi dirimu juga? Apa yang sudah Ibu lakukan? Saya merasa bangga sekali menjadi guru PAUD ya. Karena apa? Bukan kita melihat maksudnya uang ya. Guru PAUD tidak ada ya itu untuk itu ya. Boro-boro kita misalkan untuk apa ya? Kita melihatnya insya Allah kita dapat pahala nanti gitu aja ya. Kalau saya kan kayak gitu. Jadi rasa tanggung jawab kita itu di masyarakat, kita mengajarkan abatasa itu ke anak, mudah-mudahan kita nanti ketemu gitu ya. Itu aja ya. Gimana kalau ibu-ibu semuanya seperti saya tidak? Pernah ketemu dengan orang tua siswa? Iya, ketemu dengan orang tua siswa, apa sih yang diobrolinnya? Kalau orang tua siswa di kampung itu rata-rata ya Pak, pengennya di PAUD itu bisanya anak ke SD itu udah bisa calistung. Gitu. Iya kan, tujuh ibu. Jadi kita sedikit-sedikit itu Pak udah mengenalkan kayak gitu. Jadi ibu-ibu yang belum tahu kalau di kampung itu ya pokoknya sekolah itu harus bisanya baca, tulis, dan hitung gitu. Kalau di PAUD kita diprioritaskan itu hafalan, pertama itu baca Iqra, terus hafalan dan baca doa-doa pendek sama sholat ya, sholat lima waktu itu wajib. Karena alhamdulillah saya oleh guru saya diamanatkan jangan banyak bernyanyi katanya. Kalau nyanyi itu jadi patah hati nanti bisa. Kalau ngaji sama baca Iqra itu kan susah. Jadi yang diprioritaskan itu. Dan insya Allah nanti kita ketemu di akhirat. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu dari Bojong. Kesini berapa orang yang dari Bojong? Banyak juga ada 11 orang. Jadi menokos kalau yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Jadi ternyata memang kita itu melakukan proses pembelajaran kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, maka mau tidak bisa berdasarkan pemikiran sendiri. Maka hari ini tepat Anda barangkali menghimpun bersama-sama berdiskusi kaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka Himpaudi seperti apa, melalui sosialisasi ini bagaimana kita lakukan, kita samakan persepsinya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, di antara kita pasti si A punya kelebihan dalam hal tertentu, si B ada kekurangan dalam hal itu. Maka yuk kita bareng-bareng. Kita jangan suka malu ketemu dengan teman. Jadi gitu, artinya mulai sekarang yuk saya juga sama tiap hari belajar dan belajar. Karena memang kita ketika memang tidak mengikuti perkembangan di masa kini, sorry deh, lu ketinggalan zaman. Ya. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, jangan lupa kaitan dengan proses pembelajaran yang rekan-rekan sekalian laksanakan dengan baik, tata aturannya, konsekuensinya seperti apa, maka mesti ikuti dengan rambu-rambu yang betul-betul sudah menjadikan pegangan Anda. Istilahnya kalau mau mulai belajar, apa namanya? Mau mulai belajar yang pertama? Aper
persepsi itu adalah sebetulnya suatu langkah yang akan dilakukan. Jangan dulu melangkah ke belakang, ke depan dulu, yang belakang singgung dikit, kemudian baru menginjak materi pada saat ini. Mulai waktu buku-buku, mari kita bersama-sama membuat comro sebagai berikut. Cara menggorengnya langsung, ayo digoreng aman. Karena kita hari ini, ikutin anak-anak sekalian akan membuat comro, maka yang harus disediakan adalah comro. Nuka hiji adalah? Tandung. Nuka dua, oncom. Nuka tilu, parut. Nuka opat, dan lain sebagainya. Baru menginjak ke situ. Satu contohnya seperti itu. Nah, maka ini sebenarnya, kalau memang ini digali, ini dia punya keunggulan satu tertentu. Tapi dia punya kelemahan. Kelemahannya dia ada pada yang ini, sehingga nanti berbagi kita ulah osok korek. Karena ramal ilmu disampaikan kepada orang lain, maka tingkat pengamalan dan tamanya lebih baik lagi ke sana. Kemudian ibu-ibu punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab yang sekarang yang paling hebat adalah anak-anak kita tidak boleh menjadi stunting. Berarti awas. Cara makan adalah sebagai berikut. Diulang makan lagi. Ada yang seperti itu? Jujur bertanya. Kalau bulan dulu iyo, iya mau menjelma dulu, sambil muda. Apa yang gara-gara gelap? Ibu nonton gitu. Terus ayah nanya-nyanyi anak, nanya-nyanyi nutup buku. Coba pada kembali gitu. Sholat salam. Tahu nggak ibu? Bapak iya mau berdiri. Ya, kamu nggak tahu apa ini gue berakhir. Coba, nggak tahu orang mana orang picu kan? Mana picu? Mana picu? Tuhnya, udah tipi picu nggak lagi di dekat kecamatan dari sana? Kadudara, mana nomor tengah aku picu kadudara? Nah, jadi yuk kita bareng-bareng pertemuan kali ini kita betul-betul. Pasti ada di antara sini, lain atau yang lain. Kalau pertemuan kamari pakai kerudung jeung baju nang ini lu menang beli di mana ya? Kata ada cahaya dari lu ya si itu cerita tapi lu mulai lu begitu mali wat Gus pokoknya mah eta we hal-hal yang kecil makanya kita memposisikan diri. Mau tiap harinya aku menjadi orang yang betul-betul ingin hebat, maka mau tidak mau kita ikuti apa kehebatan orang lain kita ikuti. Ketika kita melihat, oh si eta masalah iya, ayo berhari yang menurutkan mungkin. Nah, maka untuk itu ketika guru betul-betul apa yang di, nanti didiskusikan hari ini, bagaimana kita semua menjadi guru yang hebat. Karena guru yang hebat itu memberikan sebuah proses pembelajaran sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kurikulum yang jelas. Kemudian ibu-ibu jangan suka sombong. Kalau penguatan pendidikan karakter masih ingat lagunya? Hey, gerakan nasional? Apa belum? Gerakan nasional revolusi mental tumbuh kembangkan generasi gemilang. Apa? Bunga ananda ke sama jenakir kalau cari ini begitu ditanya ini nyamu begitu ditanya ya ibrik cerik sang-sang ya cerik berarti lu dua antik banget kalau cerik itu lah datang di harap pastinya bahwa buka muatan pendidikan karakter tuh. Jadi tadi bagaimana masyarakat sekarang cintanya begitu anak nanti masuk TK PAUD inginnya bisa baca tulis dan tulis Al-Quran, tapi paling tidak sebelum nulis, maka apa? Amalan-amalan yang singkat, yang padat. Wallahu a'lam. Biasa ya, teman.
jadi Mister Muluhu teh ya. Kita mau berhenti tamake. Karena tilu poin ya ibu budak itu bisa gila apa? Kuluhu lah bin orang begitu datang itu. Nah lo cerdas tadi dia tuh. Jadi itu kan, jadi yang diinginkan mereka. Nah kemudian bagaimana mengenai etika anak? Dan sekali lagi sehebat-hebatnya anda menjadi guru di sekolah berapa jam? 2 jam. Satu hari satu malam berapa jam? 24. Dikurangi 2? 22. Siapa yang membuat karakter anak? Pintar. Sepintar anda, pertanyaan berikutnya. Sudah seperti anda? Sudah seperti apa? Anda berdiskusi dengan orang tua siswa? Jawabannya, diam sejenak. Jadi, dengan awal. Jadi makanya pada saat orang tua itu menunggu anak, ya maka, nah ini silakan ya. Jadi pada saat menunggu anak, kan mungkin guru ada dua ya. Silakan anak yang bersama dengan guru A, kemudian orang tua geser ke tempat itu sambil lesehan saja. Bu, hari ibu pamit kalau perlu dulu. Tapi harus terencana dengan baik. Kita akan hari ini akan berdiskusi apa? Atau minggu ini satu minggu satu kali saja umpamanya kaitan dengan pendekatan pada orang tua. Jadi jangan-jangan anak-anak anda, anak-anak binaan anda, bu anda dimomolek datang kaimah lainnya. Kan baru ada guru salah. Salah. Begitu datang kak orang tua. Mama. Ya, sudah balik sekolah, saya salaman baik. Sudah balik di Jakarta baik. Pernah dengar? Berarti mulai sekarang anaknya dikasih tahu, orang tuanya dikasih tahu. Terus yang kedua, bagaimana etika-etika itu yang harus dilakukan? Tapi kita harus buka perinipona, mereka tulis, minggu ini aku akan menyampaikan tentang apa tulis minggu ini tulis di dalam buku tamu buku paripurna by masing-masing. Jadi akhirnya si kagak si orang tua ini tamu si guru-guru tamu itu semua tadi atau di setelah kajian kue bakwan di kajian apa sasakon nih di kampung terus kayak sasakon di kebak-kebak kulon nggak capek pakai suku ayo tetap lalu pakai suku. Kita tadi ada masa pacar nak ngobrol di jalan itu, tapi masih sibuk. Iya, ada. Nah, jadi yuk kita bareng-bareng. Maka untuk itu kita kegiatan di kecamatan ada pertemuan satu minggu satu kali atau satu minggu dua minggu satu kali. Kakaknya? Satu bulan satu kali. Manfaatkan satu bulan satu kali. Tapi sekali lagi ketika anda datang ke KKG harus membawa sesuatu. Apa sesuatunya? Catatan anda pada satu bulan perjalanan itu ada apa yang anda lakukan di sekolah yang menjadikan anda suka. Juga jangan lupa sampaikan pada pertemuan itu selama perjalanan satu bulan sesuatu yang tidak anda suka. Mungkin ada pada saat satu bulan itu ada sesuatu yang hebat yang anda berikan pada anak, tetapi mungkin ada anak yang tidak menerima dan sebagainya. Silahkan dibahas dengan itu. Kesulitan yang anda rasakan adalah bukan derita lo, tapi derita kita semua. Tetapi kebanggaan yang hebat adalah bukan kebanggaan satu orang, tetapi kebanggaan kita semua. Paham ya? Baiklah. Bahas nanti hari ini bagaimana kita betul-betul memberikan proses pembelajaran tapi pengayaan yang ada di setiap bulan di antara mereka yang ada di lingkup kecamatan masing-masing kita terus lakukan. Dan jangan lupa anak berapa jam di TK? 2 jam. Satu hari satu malam berapa jam? 24 jam. 24 dikurangi 2 lomba budak, lomba di iman, atau lomba di urang. Namun ayana wajah, namun ayana usah salamat. So kadang ada usah salamat lagi dengan Yahu. Usah salamat lagi beri ngeloyong deh. Ya, mulai sekarang tidak perlu. Cium tangannya yang baik seperti apa. Ketika itu nanti, mama, so kata bu guru juga, oh salamat, oh begitu, baik. Ayah deh gitu.
Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sama kita kan didinya gitu. Waalaikumsalam. Terus keluar aja. Terus cari baik. Ya sob. Nah, jadi bagaimana itu? Kita mau punya anak berkarakter dengan baik, sementara kita punya pembanding 2 jam mereka bersama kita, 22 jam bersama orang. Kira-kira pengaruh mana maksudnya? Orang tua untuk menghandle itu semua dalam keseharian, lakukan oleh Anda dengan baik setahap demi setahap. Tapi tahapannya hari Senin, sentuhannya kemana, hari Selasa kemana, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, nanti silahkan. Ayo. Assalamualaikum. Anak, anak. Assalamualaikum atau apa tuh? Iya, jadi assalamualaikum sejak tahun mana? Sudah naik, sudah naik matamu, jadi iya, begitu saya salaman, terus dia sudah balik di Jakarta main. Mungkin ketemu dengan orang itu, berarti waalaikumsalam. Iya, sekolahnya. Lain menjadi praktek ya. Adik umai memikirkan apa? Jadi artinya saya mungkin Anda, saya tidak ingin menyampaikan teori. Teori Anda sudah hebat, praktek juga sebetulnya hebat. Tetapi perkenankan saya untuk punya pengalaman banyak. Saya berhenti di Sumur, saya berhenti di Cibangu, saya berhenti di Picu, saya berhenti di Sakati, di Banjar dan lain sebagainya. Banyak hal yang saya temukan tadi itu adalah sesuatu yang saya temukan. Tapi tinggal Anda memilah. Lalu itu baik. Kemudian, oh ini anak tadi mana? Yang enggak terlalu cerah, masih himang. Aja sudah baru bisa berangan tapi, leh, ini tadi hati sudah betul. Lama, dosa salah makan cerah mak. Ya, kemana cuma lepel, jadi salah makan. Nah, maka untuk itu, yuk etika anak-anak kita, anakku Karima harus dibina dengan baik. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan tentang sumbernya, karena saya juga, saya kebetulan punya istri juga. Satu di dinas pendidikan, satu di Sekda. Jadi kumbang kue yang ngajeng apa gitu. Lainnya langsung di rahen hubungi Pak, lain atau saya Bapak mau berapa kalah diri, berapa diri kalah diri. Alhamdulillah, mohon doa dan restunya. Saya mudah-mudahan di pendidikan bisa juga menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya dan mudah-mudahan di Sekda juga itu. Dan kita paniklah pasti keadaan maju. Sekarang insentif dapat berapa? Kalau nanti tidak ada, nanti kita jika memang fiskal Kabupaten Pandeglang dengan adanya 5 kawasan industri sudah apa? Mana coba lagi? Inya coba kita bagi itu. Yang pertama Kecamatan Bojo. Yang pertama kedua Kecamatan Pagelaran. Yang ketiga Kecamatan Panimba. Ente Panimba. Cibut dua. Jadi Cibitung, Cigesi, Pagelaran, Sukaresmi dan Bojo. Jadi itu. Nanti ketika kawasan industri itu banyak ada, maka kita punya duit banyak. Kalau pemda duit banyak, maka kita harus berubah. Ketika di pertanian, ya, punya sawah, ya, manehna ayana, ya punya sawah 5 hektar. Seberapa kita bayar ke pemda? 250.000 setahun. Nah, sama dia tanahnya dibeli yang 5 hektar, jadikan kawasan industri. Kata dia, gua berani bayar sama pemda yang dulu di sama si Bu Haji itu cenah. Dulu bayar aku juga bayar pajak. Bayar pajak. Dan sekarang dia kebetulan punya pabrik dan pabriknya adalah mengambil air tiap hari di Jakarta di hari Sabtu.
karena yang namanya pabrik ngambil air 100 meter per hari, kemudian terus 100 di 100 meter, kemudian berapa dia menghabiskan air itu kali sekian rupiah, itu namanya pajak air bawah tanah. Karena bor kita, siapa yang punya boran di rumah berapa meter? Paling 10 meter, paling tidak 60, paling mendalam. Tapi kalau memang sudah 100 meter, maka dia kena cas per meter kubik harus bayar ke pemerintah. Nah, yang bayar itu nanti itulah nanti untuk Anda sekarang. Keperluan. Nanti kita ngomong bahasa barat. Gus, ayo nak aduk aduk air kesepakatan. Sekali lagi, mari kita bersama-sama. Pandeglang punya kita. Pandeglang harus maju karena memang Anda bersatu padu. Kemudian jangan lupa ketika memang kita tidak tahu sesuatu, jangan tanya banyak, tanya pada rumput yang bergoyang, dan juga jangan tanya sama tembok. Bok-bok, aing dia kejar-kejar. Akhirnya kita tanya kalau batu gua miskin. Coba kira-kira dia bisa. Jangan ngomong. Kamu sama gitu ya, gue anak itu kan. Mama, ayo mama, terus lagi barata. Maka untuk itu sekali lagi pertemuan yang ada di kecamatan masing-masing sebelum nanti ada pertemuan di kabupaten akan membahas beberapa hal yang menjadikan permasalahan Anda, tetapi Anda punya ingin melakukan peningkatan pendidikan di PAUD-nya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Workshop peningkatan untuk pendidikan PAUD melalui sosialisasi implementasi kurikulum merdeka, saya nyatakan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi, langsung pamitan saja. Terima kasih Bapak, semoga selamat sampai tujuan. Amin.